jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya di kafe resto yang ada di Dewi Panjaitan, namanya Resto Garpu. Kemarin kita ada di kafe Link. Jadi kafe Link sama kafe Garpu ini kakak adik yang punya. Nah, jadi yang Link itu kakaknya punya, terus ada Garpu ini adiknya. Jadi kalau misalnya Anda suka foto, nih bagus tempatnya. Jadi waktu berbuka itu masih sebentar lagi. Artinya kita sudah sediakan untuk berbuka. Ini atasnya ya, lantai 1, lantai 1. Jadi sini juga ada aula, bukan aula. Untuk ruang meeting juga ada. Bagi ada yang istilahnya mau kumpul-kumpul meeting, mereka juga menyediakan tempat.
Jadi ini kalau musola di atas musolat musola. Ya itu per kapasitas berapa orang? Kapasitas kalau yang VIP tadi itu untuk 20 orang, 25 gitu. 25 orang. Itu beda kalau kita ke situ nyewa tempat lagi atau gimana? Iya, kita pakai reservasi. Reservasi juga? Enggak, nah, maksudnya in-charge kita incasnya makan aja atau udah sama beda lagi sama harga tempat? Incasnya makan aja, total belanjaan semua itu. Oh gitu, enggak bukannya kena cas lagi misalnya tempat? Oh enggak, oh itu ada berapa tempat? Dua? Iya, ada tempat VIP 1 sama VIP 2. Kalau VIP 2 itu kapasitas 15 orang. 15 orang? Oke. Itu nyewanya emang bertahun satu kali 24 jam atau hari ini bisa langsung? Tergantung sih, kadang kalau misalnya satu hari sebelum. Oh gitu ya? Berarti kita langsung, misalnya kita bisa pesan VIP itu, tapi kita misalnya pesan makannya go show, bisa? Nggak bisa, tapi oh gitu ini ya. Oh gitu, bukan misalnya gini kita mau makan situ tapi pesan di tempat misalnya makanan kayak gini juga tapi mau di situ nggak bisa. Maksudnya kita makannya tetap di sini. Iya kan? Makan di atas VIP. Iya. Tapi kita nggak pesan makanan dulu, nggak bisa makan dulu satu hari sebelumnya nggak. Jadi dia makannya datang, langsung pesan makanan di situ. Nah itu bisa. Oh bisa. Saya kira nunggu dulu satu harinya mau makan apa gitu disediakan kayak makanan prasmanan gitu istilahnya, enggak kan? Kadang kalau misalnya orang itu mau begitu nyampe hidangannya langsung dikeluarin juga bisa. Kadang kalau misalnya tamunya mau nyampe situ baru pesan bisa juga. Oh bisa juga. Oh berarti tergantung situasinya gimana ya. Oh gitu. Berarti ada yang 25 orang, siapa? 15 orang ya. Oh gitu. Itu sih pakai sekat atau main gabung, bisa digabung di atau di udah di bisa itu dia pakai kayak pintu gitu. Oh, pakai yang lepat kecil lepat. Banyak orangnya mau pakai dua ruangan sekaligus bisa. Oh bisa juga ya. Oh iya. Jadi harus musola aja ya. Oh nah ya. Sih tempatnya nyaman, tenang ya. Ini karena saya masih menunggu acara berbuka puasa jadi masih begitu belum ramai. Tapi ya sebagai-sebagai udah kedatangan tunggu waktunya. Sekarang makan nasi ikan bakar. Eps,
pagi ya.